Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube MI Istiqomah Samas Purbalingga. Pada pelajaran Dirosah Islamiyah, mata pelajaran Quran Hadis, kelas 1 Mulazamah MI Istiqomah Samas Purbalingga. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah memperhatikan video pembelajaran, peserta didik dapat melafalkan salah satu surat An-Nasr, surat Al-Kafirun atau surat Al-Kautsar dengan benar. Nah, Bu Guru contohkan kembali ya, bagaimana bunyi surat An-Nasr? Kita awali dengan membaca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dhinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu adalah bunyi surat An-Nasr. Sekarang kita akan melafalkan bagaimana bunyi surat Al-Kafirun. Baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu adalah bunyi surat Al-Kafirun. Sekarang kita akan bersama-sama melafalkan bunyi surat Al-Kautsar. Baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu adalah bunyi surat Al-Kautsar. Sudah paham ya anak-anak bagaimana bunyi surat An-Nasr, Al-Kafirun dan surat Al-Kautsar. Sekarang tugas anak-anak adalah melafalkan salah satu surat An-Nasr atau Al-Kafirun atau Al-Kautsar yang sudah kita pelajari, kemudian didokumentasikan dengan direkam melalui video, kemudian dikirimkan di grup kelas 1 Mulazamah. Semangat ya anak-anak, kalian pasti bisa. Pesannya Bu Guru, semangat belajar, rajin sholat 5 waktu, dan semangat menghafalkan dan murojaah di rumah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari anak-anak kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.